Oke, jumpa lagi dengan channel Anna Malik Ibrahim. Kali ini saya akan coba membuat percobaan lagi. Ada yang bilang di kolom komentar mengelas dengan pakan las alu platinum, nggak perlu pakai las blender las, hanya dengan solder saja sudah bisa. Jadi seperti itu, mungkin ada yang belum tahu. Ini adalah timah solder, timah patri. Sedangkan ini alu platinum yang di dalamnya sudah ada flux atau boraknya. Apakah hanya dengan solder sudah bisa melelehkan dan membuat pakan las ini menempel pada bahan kerjanya? Kita coba panaskan dulu. Di sini saya menggunakan solder bakar ya, karena nggak ada solder listrik yang mempunyai daya atau watt yang besar. Ini sebetulnya dulu ujung dari solder 200 watt. Karena elemennya sudah mati, jadi saya lepas, saya jadikan solder bakar. Kita akan coba nanti apakah ini bisa menempel. Ada besi hulu, karena di video yang lalu saya gunakan besi hulu juga sebagai bahan percobaannya. Kita tes apakah bisa meleleh. Ternyata bisa. Apakah nanti bisa meleleh waktu kita pasang di besi hulu ini? Susah mau menempel, jadinya seperti kotoran ayam. Oke, untuk saya sendiri belum berhasil melakukan menggunakan solder. Pakan las sudah meleleh di ujung mata solder, tapi tidak bisa menempel dengan baik di bahan kerjanya. Sekarang kita coba bakar langsung bahan kerjanya, dan kemudian kita tempelkan pakan lasnya. Pakan las langsung lumer, bisa terlihat pakan las langsung lumer. Dan ini saya tambahkan, pakan juga langsung lumer. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan samakan timah solder patri yang biasa digunakan untuk menyolder alat-alat elektronik
disamakan dengan alu platinum. Yang jelas alu platinum memang suhunya lebih tinggi dibanding dengan timah biasa. Jadi seperti itu. Bisa disimpulkan sendiri. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang berbeda menggunakan solder sudah bisa menempel rapi. Ini saya perlihatkan menempel rapi rata dengan permukaan bahan kerjanya, tidak seperti kotoran ayam. Oke, jadi seperti itu kira-kira hasil dari percobaan kali ini. Sekian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton video saya yang lain, ada banyak video yang sudah saya upload. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.